Hello，mau ya lah, mau ya lah. Halo, ini teman-teman yang aku takuti, teman-teman ya, pasti ketemu ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Univlog. Kali ini aku mau blusukan pedesaan di Hongkong ya teman-teman ya. Ini di belakang saya itu ada jalan kecil ya, ada jalan kecil, dan ini aku penasaran banget mau busuk-busuk di dalam sana itu ada apa ya guys ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe, simak video saya. Ini guys, aku sengaja pakai sandal swallow ya guys ya, sebab aku mau blusuk suasana pedesaan yang ada di Hongkong ya. Ini adalah rumah pertama ya guys ya. Nah, di sana tuh juga banyak rumah. Rumahnya tuh rumah kuno banget guys. Itu juga rumah. Tapi aku juga penasaran masih ada penghuninya apa enggak ya. Yuk ikuti saya blusukan di rumah atau di perkampungan. Yuk. Ini guys, hati-hati dulu guys. Jalannya guys, bapak habis hujan aku sengaja pakai sandal guys. Nah ini guys, ini biasanya ada anjingnya guys. Ini adalah busuan rumah yang pertama ya. Tadi jajannya itu juga banyak, kayak itu masih hidup ya sebab ada antenanya itu ya guys ya. Ini aku mau melusuk pedesaan. Nah sebab itu aku penasaran banget. Oh, masih aktif guys, masih dengar AC nyala, masih ada dengar AC nyala. Dan ini adalah rumah yang kedua guys. Oh, itu masih ada baju dicuci, itu berarti ada, masih ada rumahnya guys. Nah ini aku penasaran, jadi aku mau melusuk. Dan ini ada kali kecil guys. Nah aku kemana ini ya, sini teman-teman. Nah, blusukannya ke sini teman-teman. Lah, masih banyak rumah kan? Masih banyak rumah ternyata, guys. Dan ini masih ada penghuninya ya. Masih dengar suara AC. Nah, ini teman-teman. Selundupan rumah pedalaman di Hong Kong ya, guys ya. Wah, suasananya itu sejuk banget, guys. Wah, itu ada orang. Ada orang lewat. Wow, oh sufu tuh. Ternyata ini juga masih ada rumah. Jadi aku juga penasaran mau masuk ke dalam guys ya. Nah itu ada apa saja, yuk kita ikuti ya. Penasaran banget aku ya. Aku yang aku takutan kalau cuma ada anjing ya guys ya. Biasanya rumah pedalaman kayak gini ada anjingnya ya. Ayo telusuri, saya ikut saya jalan ya. Dan ternyata di sini itu teman-teman masih ada banyak pohon itu guys, pohon lontoro guys. Wow, tapi banyak udah kering semua. Yuk, penasaran aku mau lihat ke depan. Dan ini kayak juga masih ada perumahan lagi teman-teman, tapi ini kayaknya ruko gitu ya. Masa di dalam masih ada ruko ya. Yuk simak lanjut ya, penasaran di depan itu ada apa. Berjejer-jejer. Dan ini tempatnya tuh juga bersih banget loh, yang tadi kayak hutan itu tapi masih ada orangnya loh guys yo. Wow, ini juga masih ada motor loh guys. Wow, ternyata masih banyak rumah guys. Nah itu aku dengar ada anjingnya teman-teman. Nah ini ya, ini desa kan, ada pohon pepaya, ada pohon lemon, itu banyak banget guys. Nah,
di sini. Nah, ini di sini juga masih banyak. Masih banyak ada ini ya. Mukai susuk, zhege you lu ma? Hou yi hang ma? Hai. Wo hang hang a, wo ying song a, zhege YouTube. Oh, xiexie la. Oh, di sini teman-teman, di sini masih juga ada jalan ya. Aku lanjutkan saja, takut ada bahaya. Ini ada pohon buncis teman-teman. Wow, buncis. Lah enaknya. Tapi ini rumahnya tadi itu teman-teman. Ada teman. Dan ini ada lemon. Aku mau minta lemon. Boleh le petik enggak ya? Enggak berani ah. Ini ada pohon lemon teman-teman, banyak banget teman-teman ya. Yuk kita lanjut. Kita lanjut ke depan. Ke depan itu ada apa ya? Namanya juga perkebunan ya guys ya. Rumah pedalaman. Ternyata ya masih banyak guys itu guys. Sama saja di Indonesia guys. Lah ketemu orang-orangan guys. Nah nggak nyangka ya di dalam di Hongkong juga ada kayak gini ya guys ya. Yuk lanjut. Tapi rapi banget ini, ada pintunya ditutup guys. Lanjut kita ke depan. Nah ini tuh terus ada perempatan teman-teman ya. Aku nggak tahu ini arahnya kemana, ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri tuh serem banget guys. Ini kemana ya? Ini ada tuh, nggak tahu tulisannya gede. Aku takut tersesat ya. Aku penasaran. Oh, ketemu manuk guys. Manuk guys. Nah, kalau kesini kemana? Serem banget aku sendirian. Kalau kesini kemana? Aduh, takut aku. Namanya juga penasaran ya teman-teman. Wow, di situ ternyata masih banyak rumahnya guys. Yuk kepoin. Di situ ternyata banyak rumahnya guys. Wow, masih ada rumahnya guys. Ini ada rumahnya. Aduh banyak nyamuk. Tapi udah nggak dipakai kayaknya ya, gak ada penghuninya. Tapi kalau di depan ini aku yakin, iya ada nyamuknya. Kalau di depan ini aku yakin masih ada penghuninya ini ya, masih bersih. Aduh takutnya nyamuk aku guys. Dengar nggak? Ada orang bersin. Oh. Ternyata di dalam masih banyak guys. Ini, aku jalan kemana ini? Aku bingung. Aku bingung guys, masa aku kembali lagi ke sana saja ya. Wah. Lom toro guys, tapi segaring garing guys. Sampai mau cek ijo-ijo, aku minta izin aku petik guys. Nah ini ternyata masih ada rumahnya guys. Oh masih ada perumahan guys, banyak banget. Aku bisa balik urakin gue ya teman-teman. Aduh masih ada dengar suara radio. Ada burung apa itu? Ketemu burung guys. Nah ini waketan omai guys. Waketan pol omai waket. Omai waket guys.
Tapi aku kok yuwati. Nah ini. Nah ini ternyata masih rumah semua teman-teman. Wow. Ini masih rumah teman-teman semua teman-teman. Wow. Masih rumah itu ada orang. Nah ini masih rumah semua ternyata guys. Wow. Halo. Mau ya lah. Halo. Ini teman-teman yang aku takuti teman-teman ya. Pasti ketemu ya.